Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Minggu ni sembang EPL tanpa Amin. Mesti ramai yang pelik kenapa aku pula minggu ni kan. Selalu aku yang ditanya. Kali minggu ni aku yang menanya. Sebab kali ni segmen kita khas. Khas untuk peminat Arsenal. Setelah pecundang, bukan satu, tak ada gol pun. Jangan. 3-0 dengan Aston Villa. So bersama dengan aku minggu ni Amir. Dengan Azril, peminat Gunners yang tetap. Dan kawan kita jemputan, panel guest jemputan kita, Khaleeq. Okey Khaleeq eh? Okey. Okey eh, dah kalah 3-0 pun okey lagi eh? Okey, for now. For now. Alright, cerita dia for now. Okey, last week minggu lepas Arsenal kalah 3-0 di Emirates dengan kesudahan game yang aku rasa ramai yang agak kecewa lah. Ollie Watkins dengan 2 gol, 1 gol Saka. Macam mana Ren? Pada kau kesimpulan game tu lah. Aku rasa baik aku tak payah tengok lah. Baik aku tak payah tengok game tu? Aku tengok game tu sebenarnya. Kau tengok game tu? So, aku rasa baik aku tak payah tengok ke apa. Sebab game pukul 3 suku pagi. Dia dah ambil masa aku tu. Dah ambil masa so, kau. Benda tu benda yang panas lah untuk aku. Memanaskan hati aku dan aku rasa aku tak payah bangun pun tak apalah. Aku tidur lah patutnya malam tu. Tak payah tengok pun tak apa. Okay, untuk record. Dua game sebelum versus Southampton dan Leeds. Dua-dua kalah. Arsenal kalah 4-3 dengan Southampton, kalah 3-0 dengan Leeds. Betul. Arsenal pula baru dapat momentum. Betul. Menang 1-0 lah. Memecahkan badi 14 tahun. Betul. Dekat Old Trafford. Jadi macam ada satu momentum. So pandangan kau balik untuk game tu, kalah 3-0 dengan statistik perlawanan yang ada dua saja shot on target. Game untuk kau, pandangan kau macam mana sebenarnya? Kita memang kena bully lah dengan Aston Villa at home. Untuk Arsenal punya standard lah, untuk Arsenal standard, sepatutnya game-game macam tu ialah game yang kita boleh menang. Remember kita ada game-game lepas ni yang lebih susah lagi. Bukan lebih susah lah, lawan Leeds, lawan Wolves, lawan Spurs. So game-game macam ni sepatutnya kita kena menang at home. So kita dah rugi kat situ. So kesimpulannya memang satu tak patut berlaku sebab at home, and then lepas kita baru je menang lawan Man United, sepatutnya kita bawa lah momentum tu lawan Aston Villa, tapi bangun 3 pagi memang tak baloi lah, betul lah saya cakap. Kesimpulan yang aku pun sebagai seorang penyokong setia ni, aku rasa tak berbaloi sebenarnya untuk kita bangun 3 suku. Tetapi sebenarnya aku tak nak ceritalah pasal taktikal lebih lanjut, tak nak ceritalah sebab aku rasa kita bukan pundit yang tu. Kita berceritakan sebenarnya isu sebenarnya apa sebenarnya. Adakah apa yang terjadi sebenarnya dengan tim yang Arteta punya claim lepas after post match, dia bercakap, dia kata this is not Arsenal, this is not our team. And they take the whole responsibility. Jadi sebenarnya perlawanan tu macam Arsenal tak ada jiwa. Betul. Tak ada jiwa. Betul. Tapi tak ada jiwa tu sebenarnya bila dia lain dengan different game lawan Manchester kalau orang bercakap. Tapi kita lawan Manchester, Manchester pun helpless bagi aku. Betul. Time tu. Betul. Tapi pada pandangan kau Ariel, sebenarnya apa sebenarnya? Adakah Arteta is the problem? Tak tim tu tak organise hari tu. Apa cerita tu sebenarnya? Aku still macam dulu pun question, which is dia punya tactical lah. Tactical lah? Dia punya decision, dia decide tu siapa to play. Lepas tu dia punya tactical play which is masih lagi out of position Aubameyang. So this is the result yang kau akan dapat lah. So macam last game kita jumpa MU ni, nasib kita baik, MU pun agak hancai malam tu. Yeah, so macam Aston Villa ni different team, dia very fragile. Seram sebenarnya team ni. Tapi aku mula aku tengok line up tu, aku rasa macam okey lah dia nak maintain ni squad yang menang lawan dia lah. Menang. Cuma aku macam pelik masih lagi Willian tu lah. Aku kat situ je aku soal, dan aku soalkan pasal Aubameyang tu masih out of position dan masih nak play Lacazette. Tapi hari tu dulu kau bercakap lepas time kalah dengan City, waktu main 4-3-3, kau question baik main dengan back 3. So dah baik dengan back 3 menang. Tapi kau rasa formation tu tak sesuai lagi ya sebenarnya? Aku rasa dia every game, dia every tactic lah, different tactic. Dia tak boleh sebab Arteta ni dia sendiri yang buat change tactical ni. Dia tak pernah stick. Itu adalah problem Arteta yang aku nampak menjurus dia jadi dengan result lebih kurang macam Unai Emery sekarang.
which is pegang bola macam main takraw lah. Back pass dan possess, yang which is dirasa itu dia punya filosofi lah, aku duk nampak lah. Alright. Yang possess, pegang bola, tapi kau rugi sebab kau ada tiga attacker yang sepatutnya kalau kau tak main possess, maknanya kau bagi direct bola, direct bola macam direct game je lah main. Direct open, counter direct, aku rasa itulah skor yang terbaik, tapi disebabkan tactical kau yang kau buat ni. Tadi kau persoalkan William. William aku rasa out of game, dua game, out of game, out of game. Dan aku rasa Pepe sepatutnya start lah. It's about time lah. It's about time for him. Kau nak tengok dia main betul-betul. Dia, bila dia dah perform a bit, kau tak trust dia. Dia carry benda ni, aku rasa 72 million ni, aku rasa tu yang paling teruk untuk dia. Dan aku rasa untuk dia tak main tu, masalah agak. Tu masalah. Masalah. Macam balik, apa pandangan kau sebenarnya? Berkenaan dengan formation, Azril kata formation dan tactical. It's very deep lah benda tu kan. Dan aku berkongsi, mungkin ada setengah point dia betul. Pada pandangan kau, apa yang kau rasakan, adakah formation Arteta? Pada pandangan aku, kita approach the game agak naif lah kalau kau tanya aku. Sebab betul lah aku cakap, setiap game kita kena apa, adapt dengan siapa opponent kita. Sebenarnya aku sendiri tak impress. Tak adalah impress sangat, even though orang puji kita menang lawan Man U. Tapi you have to remember lah, masa lawan Man U, berapa je banyak chance kita create. Kita memang control game kat midfield. Tapi sebenarnya kalau bukan penalty tu, memang boleh jadi draw je sebenarnya. So kita bring that same formation and tactic against Aston Villa, yang memang dia bukan jenis, yang bukan control lah game. Game diorang memang jenis macam laju. So it's different, right. Totally different opponent. Kita sepatutnya go dengan taktik yang different lah untuk a different opponent macam Aston Villa ni. Totally different team dengan Manchester United. So aku nampak kita ada players, tapi kita approach game tu dengan agak naif lah kalau aku tanya aku. Okay, naif tu aku boleh terima, sebab salah satu dia kau tengok minit kedua McGinn dah score. Kalau betul, tak aku rasa betul. Arsenal kena 4-5 biji dah boleh kena dah throughout the game lah sebenarnya. Tapi kita nak go deep sikit. Bukan dua lagi gol lah. Maksudnya tiga-tiga gol, semua bermula dari sebelah kanan. Kita nak go deep ni, maksud aku, adakah kita ada problem dengan Hector Bellerin, Rob Holding? Apa pandangan korang? Siapa-siapa nak jawab? Aku rasa untuk Hector Bellerin lah, crucial lah. Player macam dia untuk track back aku untuk defend, aku tak nampak lagi lah. Aku rather choose Niles instead of play dia atau Cedric lah. Bila game macam kita jumpa 4-3-3, kita jumpa Aston Villa, dia orang main very wide tau. 4-3-3 very wide. So malam tu kita nak main possess, nak pegang bola. So setiap kali dia orang counter, dia orang buka je wide, kita kena makan. Tierney dengan Bellerin, both kita kena makan kiri kanan sebenarnya kalau kau perasan. And Falik, Tierney sebenarnya kita main untuk fill out Kolasinac di left back. Dan dia main hari tu left centre back. Adakah Arsenal kena berbelanja lagi? Sebab Azri pernah cakap sekurang-kurangnya 2 atau 3 betul, lagi transfer window yang good players coming out. Pandangan kau? Aku nak pinpoint player mana punca, tak boleh juga. Bagi aku game tu semua punca. Even Tierney yang selalu jadi mark steady pun kantoi malam tu juga kan. Saya ada video lagi. Video yang dia kantoi teruk tu kan. Tapi it's all about macam body language pun tak betul. The whole team lah. Even Bellerin, cakap Bellerin pun, I don't think Bellerin teruk pun sebenarnya. Because Bellerin can offer bila menyerang kan. Bellerin boleh offer something yang more lah. Of course, maybe defensively tak berapa sangat. Or sometimes dia lack of concentration. Tapi nak pinpoint a player, aku tak rasa ada certain player yang tak perform. Semua tak perform. Tapi if nak tanya siapa yang Arsenal perlu ada extra, is creativity. Kita control game. Again, kita control possession. Tapi kita tak create. And obviously, kalau dah satu gol dah down, but the second goal tu memang dah jadi down lah player punya motivation after that. So, and then last minute kan. So, I think it's a matter of bila control tu kena create lah game. Alright, betul. That's correct. Kau bercakap pasal possession game. Falik bercakap pasal possession game. Arsenal complete 456 passes dengan 59% of game possession. Betul. Tetapi the big question is Pierre-Emerick Aubameyang.
Yes. Dia dah dekat almost 5 ke 6 jam tak pernah score from open goal. Sebenarnya apa cerita dengan Abu Mayang ni? Bila tak ada kreativiti, tak ada scoring, tapi adakah dia sebab dia bermain di wide, out of position? Macam mana real pandangan kau dengan Abu Mayang ni? Lepas dia sign kontrak ni, Khaleeq pernah kongsi dulu. Khaleeq kata lepas asalnya ada body, sign kontrak besar-besar je, player hilang lepas tu. Betul, betul. Sebab tu aku cakap last time, aku cakap dia ni dah 31. Dia dah prime. So for you to nak bagi burden semua benda dekat dia, nak suruh dia buat macam dia main dekat Dortmund, aku rasa ridiculous lah. Dia kena main start depan lah. Itulah jawapan number dia. Number 9 itulah. Number 9. So kau kena either one. Kau kena choose. Kau nak Lacazette ke? Kau nak... So Lacazette dah tak relevan lah. Dah tak relevan. Dah nampak kan? Dah cakap dah. Dia cuba nak jadi Firmino tu nak buat apa? Untuk apa dia nak jadi macam tu? Kan? Sekarang Grealish lagi seram. Daripada attacking midfielder, daripada kiri, inside forward, masuk dalam. Kau tengok how dia jadi apa seorang player. Now kau tengok macam Lacazette. Kesian lah. Balik. Lacazette, pandangan kau pula. Aku nak tahu ada pandangan seorang guna sini. Pandangan yang pasal Lacazette. Tapi dia keep on diturunkan juga. Sebab time Unai Emery dulu, dia akan choose either one. And still pun orang nak penggal kepala dia juga. So sekarang dia mainkan dua-dua. Tapi Aubameyang kena main out wide. Arteta pun pernah cakap kalau dia letak, kenapa nak masukkan Aubameyang ke tengah, sebab Aubameyang kat sebelah kiri pun dah skor banyak, nanti masuk tengah tak skor jadi isu. Pandangan kau macam mana dengan isu Aubameyang ni, out of position tak skor? Dia Aubameyang Lacazette punya isu ni, kau letaklah siapa pun dekat top striker tu, Aubameyang ke Lacazette ke siapa lah striker lagi power, letaklah Ivan Werner kat depan tu. Kalau tak ada kreativiti from the winger or even from the midfield, it will be the same thing bagi aku. Tak ada provider Aku rasa Lacazette is still a good finisher, tapi kau tengok berapa banyak chance dia dapat. Berapa banyak chance dia boleh dia diberi untuk prove himself as a finisher? Tak ada. So at the end of the day, aku rasa isu dia siapa yang nak create the chance for even Aubameyang or even Lacazette. That's the problem. So yes, betul, kena feel either one. Tapi again, aku rasa Aubameyang on the wing memang tak sesuai lah, because he will not create chance tu je. Bercakap pasal Lacazette miss one big chance hari tu, bila Tierney punya good cross hari tu, dia betul, miss tak on target and memang tak ada target langsung. So pendek kata, dalam isu ni kita bercerita tak ada service provider untuk the attackers, tak ada creativity macam Khaleeq cakap hari tu. So isu Ozil ni memang kita kena lupakan ke macam mana? Why kawan-kawan Gunnersku? Aku rasa dia kena persoalkan sekarang ni masa yang sesuai untuk dia persoalkan. Kau tak ada kreativiti, kau tak ada orang yang bagi bola forward pass ni lagi, sebab game kita yang aku cakap ni, aku persoalkan pasal tactical possession ni, sampai bila nak main macam ni, disebabkan kau ada tiga attacker yang fast, very fast ni, kalau kau counter betul-betul, kau main direct football, aku rasa kena park the bus ni. Tak, aku tak faham kenapa dia masih lagi foundation yang pegang bola banyak lama sangat ni. Balik-balik track back, benda yang sama, pass ke belakang dan start balik daripada belakang. Ini yang jadi masalah zaman Unai dulu. So aku dah nampak dia, benda tu berulang, problem yang sama tu berulang bila diorang ni macam ni lah, ambil leka, ambil sambil lewa ni. Dan aku rasa squad depth Arsenal ni tak cukup kuat lah untuk very tight punya schedule sekarang ni. Aku rasa masalah nanti. Pandangan kau pula berkenaan dengan William dan Pepe. Pepe 72 million tag tadi, Azri pun ada cakap. Kau rasa William kena Pepe pun dah masa untuk Pepe start ahead of William? Yes. Contoh Pepe dah score our last two games dekat Euro. So macam mana lagi dia nak prove himself? And then aku rasa it's about time lah William dah tak offer anything. For the last few games tak banyak lah William can offer, and then Pepe pun is something different lah. Kalau kau ingat pun, masa final FA Cup last time, he was one of the best player masa lawan Chelsea. Final FA Cup. Chelsea. So, aku rasa kena bagi chance lah ke Pepe. Because at the end of the day, dia akan give a different threat lah dekat opponent. Okay, Arteta memang diketahui sebagai seorang manager yang take the full responsibility. Dalam isu Ozil pun, dia cakap dia rasa dia bertanggungjawab, dia fail untuk get the best out of Ozil. Jadi dalam isu ni, aku merasakan mungkin memerlukan kreativiti macam awal punya isu yang dulu nak bawa masuk. Okay.
Pandangan kau, Khaleeq, siapa selain awak yang ataupun awak saja ataupun kreatif player lain ataupun mungkinlah Jack Grealish lah. Jack Grealish dengan Ross Barkley tau, kita ada macam Ronaldinho dah lawan lawan Arsenal lah dia tu, macam senang aduh, sangat. Hai. Jadi pandangan kau, memang kreativiti ni memang perlu diganti, dengan Ozil ni perlu diganti, kreativiti service provider perlu dicari. Siapa pemain yang sebenarnya perlu untuk memperkuatkan bahagian kreatif Arsenal ni? Something, someone like Ozil lah, ataupun Awa pun is actually a good choice juga. Cuma the way Arteta dah set up formation dia, memang kita perlukan creativity from the middle lah, nampak gayanya, because kita tak ada someone yang boleh apa offer from the sayapnya saya lah. So at the end of the day, aku rasa kena juga ada someone yang boleh create from the middle. Kalau kita nak main direct, contoh macam Liverpool, macam Hasil cakap tadi, then kita boleh ada creative player from the winger. Aku nampak macam tu lah. Kalau tapi the way Arteta buat formation dia ni, aku nampak memang kena ada someone yang can create from the middle, because kita nak the winger dengan the striker tu actually have peluang lah untuk score. Tapi tentu tak jadi sekarang. Tu masalahnya. Okay, Real, kau tengok throughout lepas game dekat Manchester, Zaka, Ceballos tak start. Kenapa tu? Zaka antara player yang di samping lah, hari ni tengah on form. Adakah ada pertukaran yang taktikal yang kau nampak penting untuk dia solidkan dengan Partey tu? Partey ni dia box-to-box player. Jadi aku rasa untuk pair, untuk Zaka, that's why dia drop Zaka dan dia mainkan Elneny lah. Sebab Elneny ni very, very industrial player. Industrial player yang very simple guy lah. Simple guy yang tak ada lebih-lebih, tak over, dan main simple football lah. Ceballos ni dia individual, nak pegang-pegang bola, so dia nak detect tempo. Jadi certain game, sebab tu aku cakap certain macam EPL sekarang ni, semua orang kau dah tak boleh cakap, kau tak boleh kata oh team tu macam ni, team tu macam ni, sebab very tactical kan, very physical punya team game. So aku rasa tactical ni dia kena stick lah. Kalau dia decide tu nak buat macam tu, dia kena kena stick lah dengan benda tu. Okay, macam dengan Khaleeq ada cakap hari tu lepas game dengan Man City, dia ada cakap dengan Khaleeq Shahzada selalu drop ke kiri untuk cover up. Lebih kepada build up sistem tu. Sistem juga Klopp. Tapi lepas tu tak ada big game, tak ada menang langsung. Semua kalah. So Khaleeq, kau rasa dengan ketiadaan Khaleeq Shahzada, dengan formation yang ada, kau rasa pair midfield duo tu memang logik ataupun Arsenal memang kena bertukar formation? Alah, aku rasa dia macam Mazin cakap tadi lah, dia terpulang kepada siapa yang kita punya opponent tu. Dia kena flexible lah, tak boleh lah lepas menang lawan Man U, a totally different team cara permainan diorang, and then kita nak play the same tactical. Aston Villa macam aku cakap tadi lah, Aston Villa is memang team yang cara permainan pun berlainan. So kita kena adapt lah, and aku agree. Memang game macam ni lah, kita sepatutnya bring in Zaka or even start semula dengan Zaka dan Ceballos. Macam aku cakap masa kita kalah dengan Leicester last time, aku suka cara kita main game time tu, cuma kita tak berapa lucky lah, and then goal last minute tu. That was okay. 4-3-3 at the time. Cuma dengan Sevilla ni nak bangga kita kontrol, kita main bagus pun tak boleh. Memang totally kita outplayed. Okay, throughout the game, lepas kalah 3-0, macam-macam perasaan ada. Arsenal menduduki tangga ke-11, Villa naik nombor 6. So lepas 8 game, Arsenal ada 4 menang, ada 4 kalah. Last, aku tanya soalan last lah. Producer kita pun dah kata ni, rap ni banyak sangat dah ni kan. Korang dah ni buat pasal gitu ni. Dah ada gulung-gulung makasan lah tadi. Kau rasa sebenarnya kita jual Emi Martinez tu satu kesilapan besar? Kalau kata, as a fans, yes. Satu kesilapan as a fans lah, aku tanya aku. As a fans, aku tahu dia berapa lama dah kat situ. So aku rasa salah. Salah? Salah. Balik, kau rasa salah? Sebab dia kata ini step up bila dia sangat dengan bila step up untuk dia. Kau letaklah siapa menggibar belakang tu. If kita punya the 10 orang kat depan tu tak perform, so sama je. So aku rasa
Tapi kalau Leno dengan Martinez bagi aku sama lah. Dua-dua on par in terms of capability. So it's either one lah. Jadi aku rasa kita pun minggu ni kita boleh wrap up dengan mengatakan aku percaya Khaleeq kata Arteta still in. Azril still in dan aku merasakan masih lagi in sebab terlalu awal lagi untuk nak minta kepala dia kena penggal. Tak. So until next time, terima kasih kepada Khaleeq, terima kasih kepada Azril. See you guys. Assalamualaikum.